Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini. Kita bikin minuman yang seger-seger ya. Untuk menu buka puasa ini seger banget teman-teman. Namanya tuh es lumut. Dan bagaimana cara saya membuatnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Es lumut ini cocok banget loh untuk disajikan juga di acara hari raya Idul Fitri nanti ya, atau juga untuk sajian menu lebarannya, atau juga untuk menu buka puasa, pas banget nih teman-teman. Oke, kita bikin dulu jelinya ya. Pertama kita siapkan air di panci sebanyak 400 ml atau 2 gelas gitu, sesuai petunjuk jelinya. Ini Nutrijel rasa jambu ya, terserah rasa apa aja boleh. Satu bungkus kecil ya teman-teman. Tuang di sini. Tambahkan gula pasir 4 sendok makan. 1 2 3 4. Tambahkan juga sedikit garam. Lalu kita aduk-aduk. Oke, sudah mendidih, matikan api dan sedikit menghilang uapnya, kita masukkan fruity acidnya ya. Kita aduk jelinya. Selanjutnya kita siapkan es batu. Lalu kita siram-siramkan ke sini ya si jelinya. Es batunya boleh gelundungan, boleh juga yang udah dipecahin. Menguap sampai selesai. Kita siramin terus. Setelah selesai disiram-siram jadinya seperti ini ya teman-teman. Jelinya cepat mengental dan seger banget kayaknya gitu ya. Ini cocok banget untuk disajikan untuk menu buka puasa. Oke, kita singkirkan dulu ya, kita olah yang lain. Jadi ya es lumutnya teman-teman, kita mau tambahkan biji selasih ya. Biji selasih. Lalu juga saya punya kolang-kaling. Kolang-kaling yang masih bayi, teman-teman, masih muda banget. Ini warnanya kuning cerita aja, tapi butek begini ya. Tidak menarik warnanya, teman-teman, tapi rasanya manis kok. Saya yakin rasanya manis. Makan juga bubuk agar-agar yang sisa kemarin es melon ya, teman-teman. Ini esnya seadanya. Kado berkuah ya, jika suka pakai buah ya, saya cukup begini aja. Penyajian kita tuang susu kental manis ya di gelas atau di mangkuk ya teman-teman. Mohon maaf ini darurat banget tempatnya ya, harap maklum teman-teman ya. Keluarga sederhana teman-teman, jadi ya beginilah keadaannya ya. Kita secukupnya ya susu kental manisnya. Oke, sekarang kita tuang esnya ya ke sini teman-teman, ke dalam gelas. Wow, seger banget ini. Sekarang kita aduk ya. Aduk susunya ya. Warnanya bagus banget ya, warna-warni menggoda selera teman-teman. Silahkan berkreasi sendiri, mau pakai buah apa aja boleh, mau pakai warna-warni semangka atau melon. Es batunya. Nah seperti ini ya hasil es lumut kita teman-teman, penampakannya. Rasanya itu manis, seger, ada asam-asam dari jeli rasa jambu ya teman-teman. Pokoknya silakan mau pakai jeli apa aja bisa ya teman-teman. Selamat berkreasi. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.